Apakah PKI itu masih ada sampai sekarang? Nah, jadi itulah sebetulnya perlu diluruskan mengenai komunis. Jadi komunis itu sebetulnya, menurut pendapat saya, udah kapok gitu Indonesia itu. Nggak ada lagi komunis Indonesia. Sekarang mau tanya sama saya dulu. Tunjukkanlah 20 komunis Indonesia ini. Saya kasih seminggu. Yang betul-betul mereka komunis. Supaya kita jelas. Jangan kita membuat sesuatu yang tidak ada. Sebetulnya masalah komunis itu ada dua macam. Komunis sebagai ideologis, tapi anak-anak muda ini kan dia belajar mengenai liberalisme komunisme. Apakah yang belajar liberalisme jadi liberal? Apakah komunisme jadi komunis? Tidak bisa. Ada juga orang yang beragama Kristen mempelajari agama Islam. Ada Islam beragama Islam untuk pengetahuan. Tapi untuk anutan, memang mereka beragama tertentu. Beragama Buddha. Tapi kalau orang Buddha mempelajari Islam, bukan berarti Islam dia. Jadi sama saja. Kalau kita mempelajari komunis, kita bukan komunis. Nah, jadi sebetulnya, tidak perlu saya rasa kita Republik Indonesia ini bertengkar dengan sesuatu yang tidak ada.